Pertanyaannya ini, kemudian ya, Mudah Sidin bisa menjelaskan sampai hut yang kedua ini prosesnya seperti apa? Pertama kali mempunyai kemungkinan bagaimana punya konsep terkait dengan terbentuknya Mudah ini, tentu ada proses yang tidak mudah. Bagaimana historisnya seperti apa? Oke, makasih Kang Isro. Jadi pertanyaan, jadi sedikit saya ceritakan, Mudah Sidin ini memang tepatnya tanggal 28 ini 2 tahun. Satu tahun kita masih online, satu tahun masih kembali virtual. Artinya Mudah Sidin sebenarnya juga tetap ya, online-nya tetap. Jadi Kang Isro, waktu ulang tahun pertama Kang Isro, kita tetap melakukan kegiatan santunan ya, piatu, namun di lingkungan saya. Di lingkungan saya itu dengan satu RW lalu saya lakukan dan saya lihat di belakang daripada satu tahun ini saya bawa itu adalah dua-dua daripada yatim piatu. Makanya dengan sebelumnya mengadakan pembentukan panitia untuk tanggal kedua, kita bentuk tim yang luar biasa, kita sama tim yang luar biasa, akhirnya kegiatan kita bukan satu lagi melainkan 5 kegiatan ya, yang tadi yang saya jelaskan Kang Isro, ada sembako, masker, sama teman-teman peduli. Iya, alhamdulillah. Artinya luar biasa sekali, luar sekali tujuan bahwa kita harus mengusik bagaimana nggak bisa sampai berbagi terkait uang apapun itu yang dimiliki untuk masing-masing jenis kemampuan sesuai dengan masing-masing. Yang ketiga ini pertanyaan saya. Apa pernah menjadi cleaning service? Bisa diceritakan, bisa berdata. Oh iya, apa itu? Aduh, kamu kebocoran-kebocoran. Jadi, sama dengan saja ini. Kita lahir dari rakyat jelata. Benar. Coba diceritakan seperti apa. Oke, sama juga Siti. Jadi tahun 2000, itu saya kelima tahun kan, bukan ini ya. Jadi 2007 sampai 2009 itu saya cleaning service. Jadi beli-beli nasi kepada teman-teman saya gitu ya. Karena saya dianggap ya baru masuk, pendidikan gak ada. Jadi ya beli-beli nasi aja. Beli nasi karena sapu-sapu bersih selama 2 tahun kan. Soalnya baru saya masuk lagi ke media, itu juga buku petualangan kan. Soalnya jadi benar-benar kita anak petani saya kan. Soalnya anak petani kan saya juga saya lahir. Itulah saya hidupkan ya, bahwa setiap orang berpahala seperti pasangannya, tetapi pesta itu waktu itu pesta sudah akhir, tetapi kita hidupnya dengan hidupnya bersih. Jadi ya, apa yang pernah masyarakatnya pernah terjadi, sama juga pernah jadi pangku, pernah jadi pelaku bangunan, pernah juga jadi security. Itulah yang saya alami dalam hidup saya. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan ada skill dari kita berkata dengan Tuhan. Amin. Sampai selalu selesai. Nah, dengan hidup pikuknya dunia perpolitikan, secara nasional maupun secara lokal, dan perlahan membawakan namanya juga tidak asing di lima masyarakat juga terkait dalam pengembangan asistensi investasi ini. Apakah terbesit pemikiran untuk menjadi seorang politisi seperti saya? Memang kan kita pikirin ya, kan Isra, bahwa pemimpin-pemimpin daerah baik DPR RI banyak juga yang mengunjungi teman-teman kita yang di dunia media ya, jurnalis. Tapi untuk saat ini, sampai saat ini, saya mau mencoba dengan tim Mudah Sidin masih netral dulu, masih di dunia media aja. Bisa. Manfaatnya lebih besar ya. Oh, apa? Apapun itu profesinya, tapi kita akan kembali ke persoalan awal. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kita ada bermanfaat. Apapun itu, karena wartawan salah satu instrumen bangsa. Yang bagaimana kabarnya tidak 1-200 orang, 1 juta orang bisa tertolong, bisa didengar, bisa dilihat oleh pejabat.
telinga tidak bisa mendengar ketika informasinya harus dibantu, terutama dari kemampuan media, dan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa buat menolong sesama itu berdiri. Kemudian Kota Cirebon kita ketahui bersama bagaimana merupakan pintu gerbang Pulau Jawa sebagai perusahaan tes apa masukan untuk pemerintah Kota Cirebon terkait dengan posisi demografi yang ada di pintu gerbang perbatasan Pulau Jawa Sumatera ini. Apa yang dirasakan? Jadi gini Kak Isro, karena saya kan posisi media, sebenarnya nggak boleh dong ngomong. Tapi saran saya kepada eksekutif, legislatif, edukatif, jangan alergi sama media. Itu aja Kak Isro, saran saya. Ketika komunikasi itu bisa dua arah nyambung, maka informasi tersampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi itu Kak Isro. Ya. Itu harapan kita juga bagaimana eksistensi netralitas. Ya. Harus terjaga intelijensi dan SCV tidak terkontaminasi terkait dengan posisi politik, tetapi karena menyampaikan berita yang real terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi dari sosial, politik, budaya, dan sebagainya apapun yang terjadi di luar kita, sehingga ini sangat membantu buat kami menghadapi dan masyarakat juga terkait dengan informasi-informasi yang diberikan. Nah, itu pertanyaan 6. Pandangan. Bentar Kak, berapa pertanyaan banyak? Dalam hal ini kalau sudah saya sebagai hasil. Jadi tidak ada yang mati. Oke, siap-siap. Jadi, jangan menikmati lagi. Oh iya. Untuk melihat pandangan Anda selaku media politik atau iklim politik di 2024 untuk Kota Cirebon, yang kita ketahui bersama bahwa di 2024 akan ada pilkada setelah pileg dan pilpres, melihat dari eksistensi politisi lokal terutama di Cirebon ini seperti apa yang Mbak Dia lihat dan Mbak Dia lihat terkait kontestasi ke depan seperti apa? Ada senior saya sebenarnya di sini ya, dari PWI ada. Jadi gini Kang Bro, jadi kalau kami sih maunya itu dapat pilih dari kacamata saya Kang Bro ya, 2024 di Kota Cirebon pasti seru, tapi maunya kondusif. Seru tapi kondusif. Seperti itu. Ya, apakah sedikit saya tanyakan, bukan apa-apa ya, sedikit saya tanyakan tentang analisa politik saudara terkait kontestasi 2024. Apakah seorang yang dulu bukan saudara ini ada keinginan menjadi? Sebelumnya Kang Isro waktu posisi kita di BPT kan sudah saya tanya, ini kan host nih jadi wartawan nih. Jawaban Kang Isro luar biasa menurut saya, mengalir aja lah. Kayak gelombang di samping kita di ombak ini, mengalir aja lah. Jadi mungkin bagi saya kan mau kapasitasnya kalau memang sudah ini dari anak petani, dari tukang yang servis, bisa juga jadi 01, C1 juga bisa. Ini analisa wartawan punya pengalaman politik. Mohon dijawab dengan tegas secara etis, kira-kira mencalonkan diri tidak? Oh, mencalonkan! Kalau mencalonkan, kalau analisa saya sih pikir-pikir. Terima kasih kemudian, dan selanjutnya sejauh apa sih yang Anda tahu tentang kami di bawah pemerintah Kota Cirebon ini, bagaimana Anda melihat dari kekompakan kami di bawah pemerintah, bagaimana mengetahui bahwa saya dan kepala daerah berbeda partai politik, tentu disekan seharian yang terjadi menurut kemudian seperti apa? Ya, jadi kalau saya kan selalu tidak masuk ke dunia politik ya, jadi saya lihat keharmonisan perpemimpinan
pembina yang ada di Kota Cilegon, bagi saya, kami media mungkin umumnya ya, karena kita mengejar berita, informasi, keharmonisan itu masih luar biasa, bahkan membentuk pertama main musik bersama, dan hobinya, kayaknya hobi, bareng-bareng nih, hobi musik nih, seniman. Jadi, ya, kalau bisa, masyarakat ini kan nyampaikan ke saya, jangan terlalu banyak bernyanyi lah, nah, gitu, itu pesannya gitu, dan Isra, mudah-mudahan, ya kalau satu hari 24 jam, ya satu hari nyanyi, satu jam nyanyi 23 ngurus masyarakat, kira-kira gitu Pak. Iya. Ya artinya memang itu bagian penting yang harus kami tidak menjawab itu karena pasti saya terpegal. Oh iya. Jadi tidak jawab. Ya itu bagian dari masukan tidak relevan ketika saya menjawab karena posisi saya sedang terpegal. Dan hanya untuk menjawab, hanya untuk bertanya, bukan untuk menjawab. Jadi apa yang tadi sudah kembali sampaikan tujuh pertanyaan yang dari saya tentu sudah didengar oleh sahabat juga. Bagaimana jawaban-jawaban itu mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik dan menjadi motivasi terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dunia. Nah, untuk yang terakhir nih, silakan kemudian memberikan pesan saran terutama kepada pencapres yang ada di Cilegon untuk Provinsi Banten, bagaimana harusnya eksistensi pers ini yang telah diatur oleh undang-undang terkait bagaimana keberadaannya semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat. Oke, terima kasih kepada teman-teman media, ya, pemilik media, perusahaan pers. Dengan kesempatan ini pertanyaan bagus, sangat bagus. Ketika kita sudah melihat pimpinan suatu daerah, pemerintah itu sudah begitu baik, tentunya kami juga juga begitu baik juga, kan, so. Kami tetap baik, komunikasi yang baik. Tapi tentunya untuk ke depan ini saya berpesan kepada perusahaan-perusahaan pers ya, baik itu jurnalis, bawahnya, anggotanya itu, mari melakukan informasi-informasi yang akurat, ya, tanpa ada buku-buku, ya, tanpa ada buku-buku yang bisa, buku ini bisa berbahaya, ya, buku itu. Jadi hindari buku-buku, tetap kita di dalam rel, menjadi posisi empat pilar demokrasi, ya, salah satunya adalah pers. Kira-kira gitu lah. Baik, sahabat USTV, dimanapun Anda berada, kurang lebih sekitar 25 menit kita telah berbincang-bincang dengan COE USTV yang secara tadi sudah menjawabkan begitu lugas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dan saya atas nama pribadi tentu mempunyai persepsi yang sama dan mempunyai niat bagaimana tugas TV ke depan selalu eksistensinya dengan kegiatan-kegiatan sosial melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, membantu sesama, berbagi bersama, itulah yang sedianya menjadi harapan kami selaku masyarakat Kota Cilegon. Maka untuk itu terima kasih kepada seluruh sahabat Tulis TV dimanapun Anda berada. Yuk kita sama-sama berdoa, kita bersama-sama memberikan motivasi terbaik untuk Tulis TV. Semoga eksistensi Tulis TV seperti media-media yang lain tetap jaya. Amin.